Daftar pemain unggulan yang kalah di babak pertama China Masters 2024. Tunggal putra unggulan yang tersingkir di babak pertama, Chou Tinchen, yang kalah dari pemain Prancis, Alex Lanier, dengan skor 17-21, 21-18, dan 13-21 dalam durasi 1 jam 22 menit. Li Zijia harus kalah dari pemain India, Lakshya Sen, dengan skor 14-21, 21-13, dan 13-21 dalam durasi 57 menit. Li Shifeng harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan skor 14-21 dan 19-21 dalam durasi 56 menit. Tunggal putri unggulan yang terhenti di babak pertama, Gregoria Mariska Tunjung, yang harus kalah dari pemain Thailand, Pornpawe Chochuong, dengan skor 13-21 dan 14-21 dalam durasi 32 menit. Tunggal putri unggulan yang kalah di babak pertama, Akane Yamaguchi, yang harus kalah dari pemain Denmark, Mia Blichfeldt, dengan skor 21-14, 17-21, dan 17-21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Han Yu kalah dari rekannya sendiri, Sang Yiman, dengan skor 18-21 dan 17-21 dalam durasi 34 menit. Aya Ohori juga harus kalah dari rekan senegaranya, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-15, 12-21, dan 18-21 dalam durasi 1 jam 14 menit. Busanan Ong Bamrungphan harus kalah dari pemain India, Pusarla Vesindu, dengan skor 17-21 dan 19-21 dalam durasi 50 menit. Ganda campuran unggulan yang kalah di babak pertama, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, yang kalah dari wakil Cina, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, dengan skor 9-21 dan 9-21 dalam durasi 27 menit.